What's up, man? What's Welcome up? Back to Musik Koran. Belum nemu ya, belum nemu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau nonton, lu punya ide buat ngasih nama konten ini, silakan lu komen aja di bawah. Siap. Hari ini kita kedatangan salah satu bisa gue bilang pemain musik koran lama. Iya. Tapi bukan main rima dia, Mas Tats. Apa tuh? Main kamera. Adanya suka foto-foto gitu, Bang. Jadi, please welcome Ikit. Halo. Like Ikit, what up, man? Ada, Bang. What up? Oh, gitu ya. Oke. Biar enak aja, Bang. Iya, iya. Rasanya gimana gitu. Jadi, di season 1, Ikit nolongin gua megang kamera buat musik koran. Aku sempat mengikuti perjalanan musik koran season 1. Yoi. Dan jadi, ketemu banyak orang hebat saat itu. Wow. Shout out juga buat MK. MK megang lampunya. Season 1. Nah, jadi sekarang Ikit ini udah jadi rapper. Waduh. Jadi mungkin gua cerita dulu ya. Gua cerita tentang Ikit dulu. Boleh Ikit gua cerita? Boleh, Bang. Bukan lo yang cerita, gua yang cerita. Boleh, Bang. Ntar dari sudut pandang lo. Jadi pas gua datang ke Cirebon, Ikit ini belum nge-rap. Belum nge-rap. 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu gua datang ke Cirebon. Dia lebih nyanyi, Mas. Dia nyanyi sama main gitar. Nah, setelah gua ada di situ, gua ngajakin tuh anak-anaknya freestyle, cypher. Nah, dia pelan-pelan mulai nih nge-rap. Dia mulai nge-rap, mulai nge-rap. Abis 2 tahun keren, Pak. Tahu gak sih? Keren. Kata-kata keren rasanya itu akhirnya apa? Rasanya atau kok bisa kata-kata gitu? Kata-kata keren itu akhirnya jadi beban dia. Awas tuh gak keren ya. Tanggung jawab ya. Itu dia. Waduh. Pokoknya gak keren. Tanggung jawab. Berat nih. Nah, jadi pas gue di season 1 sebetulnya gue pengen ngajak dia. Tapi belum berani. Belum lah, Bang. Belum berani. Jadi kita mulai season 2. Yep. Kemarin gua telepon Kit. Sudah saatnya kamu main musik koran. Siapa? Jadi lu boleh cerita nih, lo Ikit, background lu apa nih? Ya, sejujurnya dulu sebelum terjun ke sini gitaris, Bang. Gitaris. Berawal dari gitaris di band. Terus ya emang suka nyanyi-nyanyi, cuma akhirnya mulai menyadari pelan-pelan kalau suaraku enggak sebagus Glenn Fredly, Bang. Jadi waduh kayaknya kalau nyanyi berat nih, ada Glenn Fredly saat itu kan. Iya. Akhirnya terus Glenn Fredly. Ketemu Bang Sonu, ketemu Bang Q, mulai dalemin dunia hip hop rap. Kok kayaknya asik ya gitu. Diajakin freestyle, nyoba-nyoba dikit-dikit, ternyata ketagihan, Bang. Nyemplung lah kalau kata orang, daripada cuma nyelup-nyelup sedikit ya sekalian aja kecemplung tuh. Dan gue denger-denger dia juga udah bikin EP, Mas. Wis. Baru EP apa album? Mini album, Bang. Mini album. Bedanya EP sama mini album apa? Sama sih EP. EP. Nanti editnya kan. Apa artinya EP? EP artinya apa EP? Apa-apa. Jangan, Bang. Aku tahu aja mini album, Bang. EP easy playing. Yo. Apa? Easy playing. Yeah. LP long play. Long play. Yeah. Oh, aku taunya ST sama LT, Bang. Nah. Oke, terus dia juga sempet bikin berdua sama NK. Namanya NKid. Yoi, proyekan berdua tuh. Proyekan berdua. Itu proyeknya sampai mana, Bro? Itu dijalanin lagi apa gimana? Baru satu laguan. Pakai beat Abang lagi itu. Tapi ada lagu yang gue suka, apa yang itu? Samurai itu. Samurai. Oh iya. Itu beatnya siapa beatnya? Itu beatnya Mas-mas sebelah saya ini. Oh ini? Mas Onsta. Mas Angga? Keren itu, Pak. Yoi. Itu udah jadi? Udah jadi, itu akan masuk ke mini album yang kedua, Bang. Mini albumnya yang kedua? Iya, jadi aku mau bikin rencananya dua mini album, Bang. Satu mini album, satu mini album buat memperkenalkan diri aku sendiri dulu, Bang. Jadi yang lagunya tidak ada featuring, Bang. Sedangkan yang mini album kedua itu yang featuring-featuringnya, Bang. Bukan NKid ya? Bukan NKid, itu masuk album aku, bukan, Bang. Bukan NKid ya, bukan. NK. Ntar kalau ketemu Ikit di rumah, kamu pertanyakan ini. NK, maafin ya. Dia mau single aja deh. Itu loh, featuring ya. Loh, NKid. Kapan lagi seorang NK dijadikan featuring sama Ikit? Luar biasa loh, NK. Terus selain nge-rap, bermusik, lo ngapain aja? Aku sebagai penjual, Bang. Penjual rokok elektrik, Bang. Oke. Vape. Jadi kalau buat yang di Cirebon mau nyari-nyari vape, betul, bisa Ikit. Bisa langsung ke toko gua aja. Promo sekalian, Jalan Pemuda nomor 8, Uncle Vape. Uncle Vape. Jangan lupa main ke Uncle Vape. Yep. Yoi. Oke, Ikit, lu siap main? Siap dong, Bang. Okay. Datang sini emang udah menyiapkan mental, Bang. Siap dengan sih tapi. Orang kita hari ini Radar Cirebon. Yo.
aduh gak enak banget nih judul awalnya. Iya, gue bawa, bentar. Ibu dan anak positif COVID awalnya. Yang kelihatan. Nah, woi, ini dia. Tutupnya sekarang ganteng. Dari kemarin soalnya ketinggalan terus. Jadi baru aku nih yang pakai nih, Bang. Iya. Waduh, ini langsung pakai nih, Bang. Langsung aja. Langsung kayak anak basket. Set. Woi. Jangan ngintip lo ya. Agak Bang, yang kelihatan cuma lampu, Bang. Lampu ya, terang. Bantuin Mas Tans. Yo. Yo. Nah, set. Ayo, udah buka sendiri. Buka sendiri, Bang. Yo, buka sendiri. Satu, dua. Biasanya kedua nih asik nih Bang, di sini aja lah. Wah, kid. Waduh. Susah ini. Wah. Siap ya. Salah, Bang, boleh ulang gak, Bang? Gak boleh. Waduh. Kayaknya halaman 2 sulit nih, gantilah. Sini nih, Bang. Oke. Asik nih. Kok aku deg-degan ya, beneran loh. Asik nih. Ini yang dirasain teman-teman waktu season 1 ya ternyata. Gila sih. Tadi kiri, sekarang di kanan aja, Bang. What is that? Ada. Hah? Jangan bilang aku nunjuk sesuatu yang... Oh, man. Aneh. Tapi ini spellingnya salah nih di sini. Iya. Tapi gue bakal tulis nanti. Aduh. Spellingnya salah tapi ya. Wah, deg-degan loh beneran loh. Enggak apa-apa. Tulis yang ditulis, langsung tulis yang bener aja. Wah. Hey. Curiga enggak enak nih. Inilah. Susah ini, Pak. Waduh. Gawat. Boleh pakai kata-kata yang sebelumnya ada di itu aja sih. Susah nih, Kit. Wah, ini kelar nih. Waduh. Susah ini, Pak. Udah, Bang. Oke, nah. Sip. Bukan nih, Bang? Bukan. Aduh, deg-degan loh. Demi apapun. Oke, siap. Kata-kata lo. Kata pertama, penggunaan. Aduh, mampus. Gampang lah, penggunaan. Penggunaan. Nomor 2, gol. Nomor 3, usia color kan C-O-L-O-U-R, ya kan? Tapi di situ, color deh. Jadi gue tulis aja color. Wah, ngaco sih ini kata-kata aja. Nomor 4, kabupaten. Oke. Bisa. Bisa, Bang. Bisa. Ini masih NN semua nih. Iya, Bang. M-nya doang. A-O sama E doang. Bisa sih kalau di rap sah-sah aja itu. Iya. Kalau di rap sah-sah aja. Oke, Bang. Ready, Bang. Ready. Sikat. Thank you.
koran. Sunny chill sun stars. Hey, this is Sakit Main Rima di musik koran. Gak berhenti di scene ini, tak pernah bosan. Dari awal udah dapat kata pengguna. Naik di sini gak hobi mainin perasaan. Hey, cetak banyak gol bagai Messi. Main taktik rapi yang gak Messi. Badan agak gempal tapi tetap seksi. Apapun yang terjadi biar Tuhan jadi saksi, man. Ku pastikan ada di color television. Tanpa rasa lelah karena ini sudah passion. Ku dari sejak bertemu tancap gas langsung action. Mimpi tinggi kelak jadi the best in nation. Itu pasti harga mati. Ku masih akan terus jalani dan berlari. Bukan penemu tapi negara beri hak paten. Nike Cirebon City shoutout buat kabupaten. Yo, alright, thank you bang. Mantap, mantap, mantap. Ke depan ada apa lagi nih? Oke, okay, selain EP mini album, aku juga lagi ngerjain konten namanya Rima Gejrot bang, sama okay. Bang Q. Oke, okay. Rima Gejrot boleh ceritain ke teman-teman Rima Gejrot? Rima Gejrot tuh sebenarnya kontennya udah lama bang, yeah. Dari tahun 2017 kalau nggak salah. Mm. Terus terbengkalai karena kita sibuk ngerjain hip hop Gejrot pada saat itu. Terus akhirnya pandemik 2020 kita bingung mau ngapain, buka-buka video lama NK terus ngelihat udah konten Rima Gejrot. Oke. Okay. Akhirnya kita recreate lagi aja, bang. Oke. Okay. Oh, jadi kalau teman-teman mau ikutan Rima Gejrot, sebentar, lu jelasin dulu dong Rima Gejrot tuh apa. Oh iya. Oh, iya. Rima Gejrot tuh sebenarnya mirip-mirip kita gabungin antara Jakarta Cypher sama musik koran. Oke. Okay. Tapi dengan ketentuan yang beda. Oke. Okay. Oke. Okay, okay. Info lebih lengkapnya bisa langsung ke IG-nya ikostudio.crb. Nanti okay. Di situ ada link-nya buat menuju ke WA grupnya bang. Jadi kalau penasaran Rima Gejrot apa, lo langsung ke YouTube aja, bisa ketik Rima Gejrot ya. Bisa juga ketik Rima Gejrot. Oke. Mas, rapid test ya. Oke. Sebegati. Underground, mayor. Mayor. Oke. Okay. Boom bap, trap. Boom bap. Travis Scott, J. Cole. J. Cole. Ah, oke. Alright. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa lo subscribe kalau lo suka. Jangan lupa komen juga nama baru. Oh iya, komen. Kalau punya ada suggestion buat nama baru, tolong lo komen di bawah. Yep. Minggu depan kita bakal balik lagi. Alright. Peace. Peace.